Halo, assalamualaikum. Hari ini mau punya cerita, pengen membagikan ide bisnis dari bahan kerang. Pengen tahu ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama, siapkan kerang tanpa kulit ya, atau kerang kupas. Ini saya pakai 1/2 kg. Untuk bumbunya ada bawang merah, saya pakai 4 siung. Kemudian cabai rawit saya pakai 7 butir. Bawang putih 3 siung. Garam 1 sendok teh. Kemudian kaldu jamur 1/2 sendok teh. Lalu ada gula pasir, saya pakai 1/2 sendok teh. Ulek hingga halus ya. Bumbunya simple aja. Oke, selanjutnya panaskan minyak, lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun salam 2 lembar. Lengkuas 1 potong digeprek, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu, masukkan kerang yang udah dicuci bersih ya. Aduk hingga merata. Lalu tambahkan air, saya pakai kurang lebih 100 ml ya. Dan kecap manis, saya pakai 2 atau 3 sendok teh, disesuaikan aja dengan selera. Masak hingga bumbu meresap dan kuahnya itu menyusut ya. Pakai api kecil aja. Oke, seperti ini dia, bisa dilihat ini kuahnya udah menyusut dan bumbunya udah meresap ya, warnanya sangat cantik. Kita boleh matikan apinya dan tunggu hingga dingin ya. Sangat gampang, cepat masaknya. Dan untuk penyajian, kita bisa siapkan tusuk yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi kita akan tusuk 4-5 kerang ya. Ini kalau di tempat saya dijual 1000-an ya teman-teman, satu tusuk. Kalau kerangnya yang ukurannya kecil-kecil banget, itu ada yang 500 juga. Kalau yang agak besar seperti ini, biasanya sih 1000-an. Enak banget buat dicemil, buat lauk makan juga enak. Atau bisa dimakan bareng kayak lontong kupang, lontong balap, atau lontong sayur juga enak ya teman-teman. Jadi ini cocok banget untuk ide bisnis kayak di warung kopi, kayak di warung-warung makanan gitu, atau di toko-toko kue gitu juga cocok, atau bisa di kantin sekolah juga cocok ya teman-teman. Sangat gampang banget membuatnya, bahannya juga nggak mahal-mahal banget, dan hasilnya juga sangat banyak, nanti bisa dilihat. Oke, seperti ini dia hasilnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa terus pantengin channel Mau Punya Cerita, karena di sini kita akan bagikan resep jajanan, ide bisnis, ide jualan, dan informasi yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.